Haji Jenal Arifin berharap dirinya setelah dilantik menjadi seorang legislator DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 10 dari Partai Demokrat itu bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Karawang dan Purwakarta dengan amanah dan istiqomah. Hal tersebut Haji Jenal sampaikan dalam sambutannya di hadapan para relawan dan tamu undangan saat acara syukuran pemenangan kontestasi legislatif pemilu 2024 di halaman kantor Desa Kertawaluya Kecamatan Tirtamulia pada Sabtu sore 9 Maret. Jenal berharap, semoga saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memperjuangkan apapun yang menjadi keinginan rakyat dan senantiasa diberikan jalan agar apa yang menjadi hak rakyat bisa saya perjuangkan dan kembali kepada haknya. Dia lantas meminta dirinya agar selalu diingatkan, apabila dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat tak sesuai sebagaimana mestinya. Dia menjelaskan dalam kontestasi legislatif DPRD Dapil 10 Jabar Pemilu 2024 itu diikuti sebanyak 148 calon legislatif dari berbagai partai politik. Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Desa Kertawaluya Arta Hartono mengucapkan terima kasih kepada tim relawan Haji Jenal Arifin yang berjuang dengan sungguh-sungguh hingga mencapai hasil kemenangan bersama. Acara syukuran pemenangan Haji Jenal Arifin tersebut dimeriahkan musik Angkasa Band dan seni Jaipong Ujang Lanai. Dari 148 calon legislatif dari berbagai partai politik yang terpilih hanya 8 orang. Jenal mengungkapkan, sebagai orang Karawang wajib bersyukur, karena Karawang mendominasi perolehan suara dari 8 kursi, 6 kursi diduduki putra terbaik Karawang dan 2 kursinya diperoleh putra terbaik Purwakarta. Dari Karawang, Jawa Barat, Dedi Hartono Liputan Azam TV Jabar melaporkan.